Kemampuan berbicara adalah salah satu keterampilan penting yang perlu dikembangkan oleh anak sejak usia dini. Ayah dapat memberikan interaksi dan stimulasi bahasa yang positif, yang akan berdampak positif pada perkembangan bahasa anak. Satu, teladan bahasa. Berbicaralah dengan jelas, menggunakan kalimat yang lengkap, dan melibatkan anak dalam percakapan sehari-hari. Ini membantu anak mempelajari kosakata baru dan memahami cara yang benar dalam berkomunikasi. 2. Mendengarkan aktif. Tunjukkan minat pada cerita atau penjelasan anak dan berikan respon yang positif. Ini akan memberikan motivasi dan rasa percaya diri kepada anak dalam menggunakan bahasa. 3. Bermain kata. Ayah dapat menggunakan permainan seperti tebak-tebakan, menyanyi lagu, atau bercerita bersama untuk merangsang kemampuan bahasa anak. 4. Membaca buku bersama. Ayah dapat membacakan buku dengan suara yang jelas, menunjukkan gambar, dan mengajukan pertanyaan tentang cerita. Ini membantu anak memahami konsep baru, memperluas kosakata, dan meningkatkan daya imajinasi mereka. 5. Aktivitas bersama. Melakukan aktivitas bersama dengan anak, seperti bermain, berkebun, atau memasak, adalah kesempatan untuk berbicara dan berinteraksi. Ajak anak berbicara tentang apa yang mereka lakukan, ajukan pertanyaan, dan biarkan mereka berbagi pendapat.